Soal berikutnya, jumlah dua bilangan sama dengan 36. Hasil kali maksimum kedua bilangan itu adalah berapa? Jadi ada dua bilangan, ketika ditambahkan dia 36, jika dikalikan maksimumnya itu berapa? Kemungkinan bilangan ini bisa bilangan bulat sama pecahan. Tapi kalau pecahan kita kalikan itu hasilnya pasti akan lebih kecil. Misalkan contoh setengah ditambah 35 setengah, ini 36 hasilnya. Setengah ditambah 35 setengah itu sama dengan 71/2. 35 kali 2 itu 70, 70 tambah 1 71/2. Ini hasilnya adalah 72/2 atau 36. Kita kalikan, misalkan setengah dikali 71/2. 1 kali 71 71, 2 kali 2, 4. Lihat, ada pecahannya, penyebutnya dia semakin besar karena dikalikan. Maka untuk pecahan kita hilangkan, jadi bilangan ini kita hanya mengambil yang bilangan bulat saja, tidak yang pecahan. Oke, itu kemungkinan yang pecahan. Kalau bilangan bulat, 36 itu bisa 1 ditambah 35, bisa juga 2 ditambah 34, 3 ditambah 33, 4 tambah 32, 5 ditambah 31, 6 ditambah 30, dan seterusnya. Kita coba kalikan dulu. 1 tambah 35 berarti kita buat perkaliannya, karena hasil kali maksimum perkaliannya adalah 1 kali 35 itu dia 35, 2 kali 34 ya, 2 kali 34 sama dengan 68, 3 kali 33 sama dengan 99, 4 dikali 32 sama dengan 128, 5 kali 31 sama dengan 155, 6 kali 30 180. Coba kita lihat, semakin dia ke bawah sini dia semakin besar, 35, 68, 99, 128, 155, 180. Berarti dia semakin dua-duanya sama besar, itu perkaliannya akan semakin besar. Satunya kecil, satunya besar. Ini masih kecil, agak besar, dua agak besar juga, semakin besar, semakin besar, semakin besar, ini juga semakin besar. Berarti yang paling besar nanti ketika 36 itu separuhnya, yaitu 18 ditambah 18. Ini yang paling besar, karena dua-duanya sama-sama besarnya, 18, satunya juga 18. Jika dikalikan 18 kali 18 itu, kita buat perkalian dulu di sebelah sini boleh. 64, 6, 8 ditambah 6, 14. Kita jumlahkan 324, berarti yang maksimum adalah 324. Dalam soal ini jawabannya adalah yang B. Sekali lagi, untuk perkaliannya semakin dua-duanya semakin sama besar, maka perkalian itu akan menjadi maksimum. Kalau satunya kecil, satunya besar, hasilnya tetap kecil, masih kecil. Tapi kalau dua-duanya kayak ini 18 itu dia akan maksimum. Misalkan jumlahnya 30. Jumlah 30 berarti maksimumnya dia berarti 15 sama 15. 15 kali 15 225. Jumlahnya 100. Jumlah 100 berarti perkalian maksimumnya 50 sama 50. 50 kali 50 2500. Kalau ganjil bagaimana? Misalkan jumlahnya 25. Berarti perkalian maksimumnya ya 13 kali 12, tengah-tengahnya itu 12 sama 13. Begitu dan seterusnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Amin.